Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Teman-teman, Bunda Nadia lagi berolahraga nih pagi ini di taman dekat rumah. Wah, lihat cuacanya cerah sekali ya. Matahari bersinar sangat terang. Yuk teman-teman, kita berolahraga dulu. Kita jalan pagi dulu. Wah, udaranya segar. Nah teman-teman, walaupun kita sedang berolahraga di luar, jangan lupa perhatikan protokol kesehatannya ya. Tetap gunakan masker dan jaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain, supaya kita terhindar dari virus corona. Hap, hap, hap. Alhamdulillah, senangnya bisa jalan pagi ini. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk menghirup udara segar di luar. Wah, lihat teman-teman, asik sekali ya bisa bermain bersama di taman. Ada juga yang sedang lari pagi, dan juga yang bersepeda pastinya. Alhamdulillah, sekarang Bunda akan bermain bowling di rumah. Nah, Bunda sudah menyiapkan 5 botol bekas nih. Lalu, Bunda tempel deh dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, Bunda juga punya bola. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita susun botolnya seperti ini. Seperti bermain bowling. Setelah itu, lempar bolanya. Bismillah. Hap, wah, ada yang jatuh. Kita lihat yuk, angka berapa ya. Nah, sebutkan angka botol yang jatuhnya ya teman-teman. Angka 5. Dan angka 3. Wah, alhamdulillah. Kita coba lagi yuk teman-teman. Boleh disusun lagi botolnya. Asik ya bermain bowling dengan bahan bekas. Alhamdulillah ada yang jatuh. Lagi, tetap semangat ya teman-teman. Bisa diulang-ulang bermainnya. Seru kan? Nah, kalau teman-teman tidak ada bola kecil, bisa menggunakan kertas yang diremas-remas ataupun kaos kaki yang digulung. Selamat bermain teman-teman. Jangan lupa berjemur ya, supaya kita tetap sehat dan kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.